Mohammad Reza Ernanda tengah ramai di perbincangan publik setelah dibela ratusan muridnya karena mendadak dipecat oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cibiureum, Bogor, Jawa Barat. Ratusan murid itu menyebut bahwa Reza merupakan sosok guru yang menyenangkan. Reza sendiri dipecat karena dinilai membongkar adanya indikasi pungli yang dilakukan Kepsek. Tak hanya murid, puluhan wali murid juga ikut serta menyerukan penolakan. Tangisan dari para murid Reza pun pecah. Pemecatan guru favorit ini akhirnya dibatalkan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. Bima menilai, apa yang dilakukan Kepsek, Nopieni menyalahi aturan. Menurut salah seorang siswa, Lupi, Reza merupakan salah seorang guru yang memiliki kualitas baik. Lupi menambahkan, cara mengajar Reza menyenangkan. Ia selalu menyelipkan permainan saat mengajar. Sehingga, berat baginya dan kawan-kawannya untuk menerima pemecatan Reza. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!